guys, balik lagi di channel Cahanau. Ya, hari ini aku lihat ada bapak-bapak di situ, guys. Di sebelah pinggir jalan ya. Kita panggil aja bapak-bapaknya, guys. Karena aku lihat kelihatannya butuh minum, guys. Aku udah bawain minum. Kenapa bapaknya enggak mau kesini ya? Sini, Pak. Wah, si bapaknya enggak mau kesini, guys. Oh, aku ke situ aja kali ya. Guys, aku geser dikit ya. Pak, ini Pak. Ada biskuit juga. Nih. Buat makan. Ya, Pak ya. Semangat ya, Pak. Oke, guys. Aku udah kasih sedikit dari yang aku punya, guys. Gak apa-apa. Masih merah, guys. Alright, guys. Nanti kita bakalan lanjut lagi berbaginya. See you next video. Bye-bye. Gila sih, Ade suaranya bagus banget, guys. Woi, speakernya keren banget, guys, asli. Tunggu, guys. Oh, ini mau punya si ini, guys. Erapon. Erapon, guys. Kacau. Erapon ini. Jadi, nih, enggak ada suaranya lagi, asli langsung. Gelap. Awah. Oke, guys, jadi karena itu si Ade bagus banget suaranya. Enggak tahu si Ade bagus karena suaranya memang keras tuh gimana. Tapi memang aku senang banget sih lihat kayak karya kreativitas anak-anak seni di jalanan ya. Itulah yang disebut dengan kreativitas diuji tanpa batas, cuy. Mantap banget. Dan ini aku udah siapin minuman sama sedikit uang ya, guys ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa membantu dia ya, guys ya. Nanti mudah-mudahan aja bisa membuat kita juga bisa semakin semangat untuk mendengarkan, karena memang suara-suara si Ade ini sangat-sangat membantu ya untuk membuat kita mendengarkan semakin bersemangat lagi, cuy. Aku panggil aja kali ya, guys ya. Ini si Ade-nya, guys. Dek. Nggak kedengeran sama si adeknya, guys. Tapi memang kalau udah rezekinya, dia datang ke sini deh. Yes, datang nih, guys. Yes. Nih, kakak ada ini nih, dek. Masih. Sama ini nih. Nanti buat di ini. Oke, semangat ya. Cari duit terus dia, guys. Mantap. Dia suaranya ada sember-sember gitu, guys, ya. Kalau saya bener-bener sember kalau saya. Sember bukan karena sember ini ya. Bukan sembernya suara merdu, tapi sembernya sember pengen digampar. Fix. Jadi ini sambungan dari video yang tadi ya. Soalnya emang gak berapa jauh adalah, guys. Emang kalau di Indonesia ini sangat luar biasa banget. Orang-orang seni di jalannya tuh banyak banget. Jadi memang harus dibantu, cuy. Jadi jangan malah disyukurin, tau gak? Jangan disyukurin, malah harus dibantu ya. Misalnya disyukurin tuh namanya kita kurang tahu diri juga sih. Kalau dibilang ibaratnya, namanya kan mereka juga perlu cari makanan ya. Oh ya, mungkin begitu ya. Dan udah lampu hijau, cuy. Udah cek di depan, share next video. Guys, kalian bisa lihat kan? Tadi aku udah lihat juga, dan aku udah sempet rekam bapak-bapak ini, lihat tuh. Waktu lagi dia masih di jalan yang cukup jauh dari pasar lama, aku lihat jalan jauh-jauh ya kan, nggak ada yang beli, nggak ada yang apa ya. Ternyata setelah dia jalan cukup panjang, beberapa meter kemudian terutuslah pembeli untuk membeli barang-barang dagangannya, cuy. Sekarang agak rame ya. Ya bersyukur aja ya, Pak ya. Namanya juga rezeki itu nggak ada yang tahu, Pak. Bisa datang melalui siapapun, kapanpun, dan lewat siapapun, cuy. Jadi seperti itu, cuy. Kadang-kadang kita juga bingung juga sih, kok bisa ya. Tapi ya nggak ada yang nggak mungkin dan nggak ada yang nggak bisa di mata Tuhan, cuy. Segala sesuatu mungkin terjadi, gitu ya, guys ya. This is the possible time in your life. Oke, okay, see you in next video. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini karena subscribe itu gratis. Jadi nggak ada rugi untuk klik tombol subscribe, guys ya. See you in next video. Bye bye, guys.